Coba saudara ngitung ya. Ini udah berkali-kali ceramah ini. Masuk ke saku kanan 10 ribu. Ke saku kiri 1000. Lagi Jumatan ngantuk. Reflek karena dia nyari tiang. Kotak infak dia lewatkan sambil masukkan sesuatu. Keluar dari masjid sebungkus. Dia panik. Astagfirullahaladzim. Kenapa? Salah masuk. Jadi yang masuk berapa ke masjid? 10 ribu. Rencananya? Tuh. Memang jujur sih, jujur hadirin. Ini terpaksa diulang-ulang. Sekali merokok 10 ribu. Sebulan 300 ribu. Setahun 3.600.000. Pengajian malam Jumat, Jumatan 1000. Sebulan 4000. Setahun 48.000. Merokok 3.600.000. Bayangkan. Jumatan 48. Merokok 3 juta. Jumatan. Jadi siapa ini Tuhannya, Allah atau rokok? Gampang lihat, dia lebih berjuang untuk siapa? Dia lebih gigih berkorban untuk rokok daripada kepada Allah. Dia lebih ingin dekat dengan rokok daripada ingin dekat dengan Allah. Dia lebih takut jauh dari rokok daripada takut jauh dari Allah. Kalau udah rokok, 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 udah jadi ilah ini, udah jadi Tuhannya. Makanya saya berani sumpah nih, demi Allah, orang yang menuhankan rokok tidak akan pernah dalam hidupnya tenang. Allah tahu, kecuali dia nyedot Tuhan palsu. Gelisah, coba saudara lihat para perokok tuh. Enggak ada yang hidupnya tenang. Udah saya mikir ya, mendengar rokok teh. Benar. Dan memang kalau dilihat perokok tuh seperti yang kurang normal cara berpikirnya. Masa sudah disedot, tiup, sedot, tiup. Kan seperti yang kurang kerjaan ya kan? Aneh. Coba saudara perhatikan para perokok tuh ya. Orang yang enggak punya kerjaan. Sedot, tiup, sedot, tiup. Harusnya kan dikunyah rokok. Dah, berhenti, berhenti para perokok. Mau apa? Kalau rokok bagus, pasti tulisan dibungkusnya bagus, ya kan? Madu menyehatkan badan, metabolisme tubuh jadi baik, sel-sel darah merah meningkat, habatus sauda, sunnah Nabi. Wah, segala itu bagus. Air rokok apa? Rokok menyebabkan kanker, serangan jantung, impoten, gangguan kehamilan dan janin. Ini barang apa ngaco gini? Kalau barang ini benar, pasti tulisannya benar. Dasar racun ya. Makanya heran gitu orang yang merokok tuh normal tidak berpikirnya ya. Benar? Terpaksa saya keluarkan nih cerita pabrik rokok. Keluarkan jangan Ustaz Fuad. Ustaz, ceritakan jangan nih. Nunggu izin dari Ustaz Fuad. Kan pabrik rokok ngumpulin karyawan. Saudara karyawan ada yang mau nanya? Bos, saya mau nanya. Silakan. Bos, bos kan punya pabrik rokok. Tapi kenapa bos saya lihat enggak pernah merokok? Anak-anak bos tidak ada yang merokok. Bahkan saya lihat keluarga besar bos juga tidak ada yang merokok. Kenapa bos? Di itu bosnya. Pakai mata kamu, baca. Merokok dapat menyebabkan kanker, serangan jantung, impoten, gangguan kehamilan dan janin. Ngerti? Mau apa kami jadi orang kaya kalau kami penyakitan? Ya kanker, ya jantungan, ya impoten. Pikir dong oleh saudara. Benar juga ya bos. Tapi kenapa bos masih bikin rokok? Eh, rokok tuh dibikin buat yang gak bisa baca, ngaco, gitu kan.
Ya, selamat bertafakur. Udahlah teman-teman, daripada pakai ngerokok, sedekahkan. Nanti oleh Allah dicabut perasaan enggak enak. Ya, bilang aja gini kepada Allah, ya Allah kan maha mendengar. Ya Allah, saya mau berhenti merokok. Engkau tahu saya ketagihan merokok. Ini uangnya saya sedekahkan ya Allah. Tolong cabut rasa ketagihan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Lihat ya Allah, enggak usah ngomong gitu, langsung aja ya. Nah. Coba. Allah melihat tidak? Jawab, Allah lihat tidak? Gampang bagi Allah menghilangkan rasa. Mungkin sehari dua hari, yaitu tebusan dosa lah. Selama ini menyekutukan Allah dengan rokok. Pahit-pahit dikit, aduh, tapi ya Allah, tolong kuatkan. Keluarkan lagi uang. Nih ya Allah. Udah gak apa-apa. Pengalaman teman-teman yang berhenti merokok cepat sekali dengan sedekah.